Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita dalam kitab kita muqaddimah pada mesti ke hadis dalam tajuk wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita manusia yang diminta supaya kita berpegang teguh kepada kitab Allah. Sambungan perbincangan kita dalam hadis yang ke-6. Hadis nombor 6. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata bani Israil hazwan na'li bin na'li hatta idza kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna' dhalik. Allahu akbar. Tengok terjemahan dia dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang berlaku kepada Bani Israel. Ini dipanggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberitahu oleh Allah perkara-perkara ghaib yang akan berlaku pada masa depan. Ada benda-benda ghaib yang Allah Taala bagi nabi kita tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Ini dipanggil di antara mukjizat. Jadi di antara perkara itu apa? Sehingga jika ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan terang-terang, ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berzina dengan mak dia secara terang-terang. Maknanya betapa rusak dah. Sudah tidak ada perasaan, sudah tidak ada akhlak, tidak ada moral. Dengan mak dia yang melahirkan dia pun tidak selamat. Kalau ada golongan Bani Israel yang melakukan perbuatan jahat itu dengan mak dia, lakana fi ummin ummati, lakana fi ummati man yasna' zalik. Nasyaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian. Allahu Akbar. Berat ke tak berat? Nak ceritanya nabi kita bagi tahu umat dia ni akan ikut apa yang dibuat oleh orang putih, oleh Bani Israel dahulu. Kita hari ni teruk dah. Walaupun Israel hari ni mungkin duduk di Yahudi, tapi Yahudi yang ada hari ni, tuan-tuan, dialah perancang. Dia panggil mastermind segala benda perancangan dalam dunia ni, pokok dia ni yang buat. Dengan ceritanya, dengan filemnya, dengan pesi-pesi pakaian, mari daripada orang putih belakang. Demon ni jua ajar anak kita, maka anak kita pun teruk dalam orang putih. Dia kata di sini berzina dengan ibunya terang-terang. Yang kita takut hari ni anak tak tahu keturunan ni, yang kita berat ni. Tak tahu keturunan siapa. Menikah dengan siapa, bila kahwin, puluh kali cerai apa, duduk dengan bini lagi. Allah tu berat. Wa inna bani Israel tafarraqat ala isna ala sintaini wa sab'ina millah. Nabi mengatakan Bani Israel berpecah kepada 73 puak. Bani Israel berpecah kepada 73 puak. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Dan umatku pula akan berpecah belah kepada 73 puak. Bani Israel 72, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada 73 puak. Mana banyak lagi. Yang kita takutnya akan di, dan semuanya akan di apa tu, dihumbankan dalam neraka kecuali satu puak sahaja. Nabi kata 73 puak ini semuanya masuk neraka kecuali sepuak je.
satu golongan saja yang tak masuk neraka. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Sahabat-sahabat baginda radhiyallahu taala anhum bertanya, siapa dia? Nabi kata kecuali satu puak saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat-sahabat baginda bertanya, siapa dia puak yang satu itu ya Rasulullah? Sahabat nak tahu siapa dia ni, orang selamat ni siapa? Hak lain tu berat belaka ni. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ah, ini kita kena ingat. Nabi kata puak itu ialah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Mana orang yang selamat itu? Iaitulah orang yang tetap di atas jalan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maknanya tuan-tuan, hari ini kita terpaksa kena balik semula kepada ajaran Islam yang original, yang tulen mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua ajaran itu betul, kecuali apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistimbatkan oleh para ulama secara tepat daripada Nabi. Kalau tidak, Nabi iktiraf hanyalah ma ana alaihi wa ashabi, iaitulah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Penjelasannya akan disebut di bawah nanti. Hadis ini rawahu Tirmizi, diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi, nombor hadis 4597. Jadi kata ulama hadis, darajatnya hasan. Wa inda Abi Dawud ziyadatan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yattama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalah. Menurut hadis Abu Daud ada tambahan. Oh, minta maaf. Hadis yang pertama tadi riwayat Imam At-Tirmizi, nombor hadis dia 2641. Hadis yang kedua ini riwayat Abu Daud dengan nombornya 4597, nombor hadis. Ada tambahan daripada riwayat yang atas, ma ana alihi wa ashabi. Nabi kata apa? Dan sesungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit. Akan timbul di kalangan umat aku ini beberapa puak yang dijalari, maknanya yang dikuasai oleh bahaya penyakit, suka mengada-ngadakan bin'ah, suka buat ajaran-ajaran agama benda yang tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna bid'ah. Bid'ah itu maknanya ajaran-ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi dan tidak dibawa oleh para sahabat dalam ibadat. Dalam perkara dunia, nak buat kereta lagu mana, tayar alik atas kau, itu ikut dia, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya dalam ibadat kita pergi tambah. Hadis ini kata apa? Akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit, suka mengada-ngadakan bid'ah, makna reka-reka amalan-amalan yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak pelik-pelik ni. Nak beramal, bangun apa ni, berlenggar-lenggar, menari. Menari pun ada, zikir sambil menari. Bila Nabi kita ajar suruh menari zikir? Macam-macam. Zikir guna muzik, alat-alat muzik, kerana dia terlebih membawa, menjiwai perasaan dan sebagainya. Semua ni benda-benda yang di luar daripada batasan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menjalarnya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Allahu Akbar. Penyakit anjing gila ni kalau dia gigit orang, apa jadi? Tidak ada satu orang atau satu sendi tubuhnya melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Mana penyakit bid'ah, reka-reka dalam agama ni masuk ke dalam masyarakat kita hari ni yang menyebabkan kita jadi celaru. Kita menganggapkan hak asli ajaran Nabi itu dianggap sebagai tidak asli. Ajaran-ajaran ada istiadat yang direka oleh orang tua-tua kita, hak ni hak betul. Manakala ada penceramah kita, ustaz kita kata hak ni tak boleh buat ni, hak tak mari pada Nabi ni, ustaz tu tak betul. Kerana nak bawa manusia ni kepada ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya hasan dan juga riwayat oleh Imam Ahmad
Nombor hadisnya dalam cetakan baru ni 16937. Baik. Hadis yang keenam ini mengandungi beberapa pengajaran. Penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara buruk yang akan berlaku dalam kalangan umatnya yang wajib dijauhi. Mana umat ini akan dilanda perbuatan-perbuatan buruk yang kita wajib kena jauh. Supaya mereka tetap teguh menurut jalannya, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Mana hak selamatnya jalan Nabi dengan jalan para sahabat. Adapun jalan lain kau orang panggil tarekat-tarekat bukan hak tidak mari pada Nabi tak selamat. Hak selamatnya tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tarekat para sahabat. Kalau jangan tanya pula tarekat nama apa? Tarekat Rasulullah, tarekat nama apa? Macam-macam tarekat nama hari ni. Tarekat tu, tarekat ni ngatik dalam gelak ada, ngatik bawah taki air ada. Ngatik tutup lapu apa ni buka kain lasir pun ada, capu habis tu nak kata. Ibadat apa pun Allah Taala buat maksiat lagu ni. Dalam masjid pula tu. Ini tarekat. Kita kena ingat tariqah tu maknanya jalan. Jadi kalau kita ni bila sebut tarekat dia ingat ke tarekat hak-hak ni. Ajar-ajaran. Huraiannya. Perkara-perkara buruk yang diperingatkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah yang pertama, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Yang menyelewengkan ajaran Islam ni orang kafir tak boleh buat, tak berani dia. Yang menyelewengkan ajaran Islam ni orang Islam sendiri. Sama ada dia terpengaruh dengan ajaran barat yang menyebabkan lahirnya mazhab-mazhab sekular, mazhab-mazhab liberal yang ada hari ini, ini hasil daripada didikan pengaruh barat, pengaruh orang putih, ataupun lahirnya amalan-amalan yang diambil daripada ajaran-ajaran Hindu. Ini kita dah cerita dah baru ni sebuah tesis yang ditulis oleh sahabat hamba nama dia Al-Hindusiyah. Ajaran-ajaran Hindu yang ada kesannya dalam amalan sebahagian masyarakat Islam, bukan di Malaysia saja, bukan Melayu saja, di mana-mana atas dunia ada kesan dia masuk. Jadi dia tengok dalam amalan Hindu ada di kalangan amalan dia masuk. Dia bila berlaku kecelaruan ni, iaitulah bila mari pertama sekali fitnah ni masuk, bila masuknya zaman apa ni, banyak diterjemahkan kitab-kitab falsafah masuk ke dalam Islam. Dan ramai mawali, orang-orang yang luar daripada Arab, orang Farisi, orang mana bila masuk Islam terbawa-bawa dengan cerita-cerita lama mereka, kitab-kitab lama dia, yang menyebabkan ajaran ini sikit demi sikit dibawa masuk ke dalam Islam. Pasal itulah dalam huraya kitab kita mesti ke hadis kata apa, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Umat Islam sendiri yang buat. Orang putih nak buat, orang kafir nak buat, payah. Kalau orang buat, orang tak percaya ke dia. Siapa dia tulis tu? John kau tu. Muka tu jenis kafir. Tapi kalau boleh Al-Fadhil Ustaz Fulan, naik semangat lalu kita ni, Ustaz buat ni. Jangan main-main. Seperti yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Bani Israel, lu'inalladzina kafarum Bani Israel ala lisani Daud. Allah Ta'ala kata, dilaknat Bani Israel tu pasal apa? Yang buat penyelewengan ni bukan orang kafir. Tok-tok guru dia yang buat. Dia ambil kitab Taurat, dia tukar sana, tukar sini, ikut selera dia. Jadi, walaupun Bani Israel ni orang lain, tapi Nabi kata, umat aku akan buat juga benda-benda seperti Bani Israel buat. Nah, ini kita bimbang. Baginda menyebutkan perihal kaum Bani Israel ini, sebab apa Nabi kita banding dengan Bani Israel? Dia mesti ada sebab. Bila dia satu benda dibandingkan dengan orang ni, makna orang tu lebih dahsyat. Kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan. Saya ingat Tuhan tanya, apa tu minum lebat nil kita buat tak kuru Nabi Ba'at? Hei Bani Israel, mau beri main setengah, mau tinggal setengah. Dia baca Taurat, dia baca. Siapa buat ayat hukum, dia tak tanya atas kita, tak tanya. Ha, baca, dia tak tanya, tuduh ayat. Contohnya ayat kerja, orang zina, tuduh. Itu penyelewengan Bani Israel, tak siapa baca ayat. Nabi kata, buka tangan. Baca situ, jumpa lah ayat. Orang berzina kena kerja.
Mari zaman kita hari ni bukan dia tak ubah ayat, ayat Quran di situlah. Boleh lagi buat musabaqah ayat Quran itu juga. Azani wa azaniatu apa ni? Azani wa zaniatu. Fajlidu. Baca. As-sariq wa sariqatu faqta'u, baca. Tapi undang-undangnya tak pakai. Mana Bani Israel dulu ubah kitab dia? Mung tak ubah kitab, tapi pakainya tidak. Ubah undang-undang. Ha, ini maknanya dalam kitab kita kata penyelewengan yang dibuat oleh Bani Israel dulu dahsyat, dan dahsyat juga kaum kita ni. Penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan. Meskipun mereka pada mulanya diberi berbagai-bagai nikmat dan keistimewaan. Ha, kita ingat ni, ini cerita Bani Israel dulu. Telah diberi nikmat oleh Allah SWT dengan berbagai-bagai keistimewaan. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci, Taurat, Injil, dan diutuskan kepada mereka beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi kebanyakan mereka tetap kufur, engkar. Ha, jadi ramanya engkar. Mari nabi tak percaya. Dan terus melakukan berbagai-bagai jinayah dan kekejaman di sepanjang-panjang sejarah. Memang sejahat-jahat orang lain pun Bani Israel dia bunuh nabi sendiri. Nabi dia kena bunuh. Pada itulah dia panggil puak Bani Israel ni, puak Yahudi ni, qatalatul anbiya, orang yang boleh bunuh nabi dia sendiri. Mereka telah runtuh akhlaknya, hilang lenyap peri kemanusiaannya, dan berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dalam kepercayaan dan pahaman-pahamannya, serta mengadakan berbagai-bagai helah untuk memutarbelitkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agamanya. Itu mereka. Maknanya kita belajar mereka-mereka tu, kalau inilah perbuatan kamu kepada Quran kamu, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu, maka perangai ni perangai tula dengan Yahudi. Merekalah juga yang telah menimbulkan dan mengembangkan berbagai-bagai izm atau fahaman. Moden dah kita ni ada izm dalam kita. Izm tu kalau we kau tua baca kita ni bimbang apa ni? Nyejal izam izam gapo tahu ni. Nyari dia. Izm tu makna pahamai-pahamai lah. Pemikiran-pemikiran itu mana izm atau fahaman hak tu lah dah tu. Seperti fahaman komunis. Komunis pun ramai juga orang kita jadi komunis. Komunis, komunis ni orang tak percaya ke Tuhan. Tapi kalau orang Melayu bila sebut komunis, dia kira orang mari serai Malaysia tu je. Hak tak serai pun ada, jahat juga. Puak-puak paham komunis ni puak-puak tak percaya ke Tuhan. Dan pahaman kapitalis dan lain-lainnya yang merusakkan ketenteraman dan susunan masyarakat serta perekonomian negara-negara dunia yang dijalarinya. Maknanya semua dunia yang dia tawan, kalau penjajah itu bahasa jenis komunis, maka dia akan sebarkan agama dia, paham dia. Bahasa jenis kapitalis, mari sebar kapitalis. Bahasa jenis sosialis, sosialis. List belakang buat dia tu. Enggak komunis, kapitalis, sosialis, enggak boleh lagi. Nasionalis. Akhir kali iblis. Ah, duduk situ lah buat dia je. Muka adik-adik lah, hok sesak belakang tu kak. Boh dia sekali, siapa dia? Iblis lah jawab dia je. I kena lagu molek situ. Dan lain-lainnya merusakkan ketenteraman dan susunan masyarakat serta perekonomian negara-negara dunia yang dijalarinya. Bahkan mereka lah yang mengembangkan kebudayaan kuning yang lucah. Pasal apa dia panggil budaya kuning? Budaya jahat ni hok lucah dia panggil budaya kuning. Pasal apa kuning? Mari mana kuning tu? Tahu ke? Jarah-jarah. Kau tak tahu juga dia mana? Cikgu-cikgu kita ramai-ramai ni, kenapa dia budaya kuning? Pasal apa jadi kuning? Kalau kata lucah tak apa, kuning tu pasal apa jadi kuning? Itu kita nak tahu. Jadi kuning, biasa kalau lucah dia panggil blue. Kuning tu mana pula? Dia ada istilah pun ni, kena cari juga ni.
Maknanya mengembangkan budaya-kebudayaan kuning yang lucah itu dan melanggar tata tertib dan kesopanan melalui filem-filemnya, akhbar-akhbar dan majalahnya. Hari ini filem-filem yang dia yang ada, Allahu Akbar, dahsyat. Dia ajar budak-budak kita, tak ada segala malu dah. Malu tak ada, sudah hilang rasa malu. Sudah hilang. Dia tengok filem lama dah belajar. Dia mengikut ilmu psikologi, bila budak ni tengok benda-benda gitu, dia rasa nak buat benda tu. Itu yang jadi pelik-pelik. Budak-budak kena rogoh, hilang, jumpa-jumpa, Allahu Akbar. Dunia hari ini celaru. Akhbar-akhbar, saat-saat khabar pun, suka waktu bit benda ni. Setengah jenis masa jenis saat khabar tu kerja dia dah. Gila cari cerita karut ni. Allahu Akbar. Muka depan lagi. Sekali dengan gambar-gambar, hubung. La ilaha illallah. Dan majalah-majalah, majalah juga, majalah orang Islam ni berapa buah yang ada di Malaysia ni? Tak banyak buah, tak banyak jenis ada majalahnya. Orang nama Al-Islam ada. Kalau orang Kelantan ni Pengasuh, majalah Air, majalah Solusi baru keluar, majalah apa? Muslimah. Tidak banyak lah majalah Islamnya, tidak banyak. Orang banyaknya majalah-majalah hok karut-karut ni. Fashion-fashion pakaiannya, memang fashion pakaian hari ni pakaian kuning tadi panggil ni. Dan kelak-kelak malamnya, Allahu Akbar, kelak malam. Yang kita herannya, macam mana dia boleh bergerak kelak malam? Sedangkan ada penguat kuasanya, ada PBT-nya yang menguasai kawasan-kawasan tersebut, boleh jadi berlaku kebocoran. Bocor. Bocor dari sudut kawalan tu bocor. Dulu, undang-undang dulu, lebih ramai pegawai-pegawai agama, dia panggil pegawai penguatkuasa agama. Kita orang kampung ni dipanggil pegawai pencegah maksiat. Bila mari akta baru ni, tukar habis dah. Tok Qadi jadi pegawai agama jajahan, hak bawah dia, jadi makin tak ramai. Bahkan setengah tempat tu, ustaz-ustaz kita ni, di bawah PBT, nak pergi meronda, nak cegah budak maksiat pun dilarang. Jadi hak ni lah sebab boleh jadilah ketirisan ni, tiris ni, maknanya menyebabkan kelak-kelak malam rumah-rumah boleh hidup ni kerana dia boleh pera penguat kuasa. Awak jangan mari kacau rumah saya, ha, ambil hadiah. Dia tak panggil rasuah, dia panggil hadiah, ambil duit kopi sikit. Ha, nak kata rasuah tak berani, dia tahu dah bagi harai rasuah ni, enggak duit kopi pun serupa juga harai belakang. Supaya ambil babi saya kau pergi sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih babi. Boleh makan? Eh? Baca bismillah ni. Supaya dia mau cerita pergi sembelih ayah tu lah. Waktu koli tak ada tuet-tuet apa ni, tokeh dia kata tak apa. Mamak tak ada pun, saya baca bismillah juga. Tokeh dia orang Cina tu baca bismillah juga, sembelih ayah. Nak kata kau nak dia. Berat penyakit ni, budaya kuning. Sehingga berhaklah mereka dilaknat oleh Allah SWT dalam kitab-kitab sucinya, dilaknat oleh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan seluruh umat manusia yang berperi kemanusiaan. Manusia yang ada hatinya manusia, mereka akan laknat perbuatan tersebut. Tapi manusia yang sudah berhati binatang, sukalah benda-benda karut gini. Mungkin dia hayawan, dia tahu apa? Tak tahu apa. Baginda juga pernah memberi ingat dengan tegasnya sebagaimana yang tersebut dalam salah satu hadisnya, bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan buta tuli kepada segala apa jua yang datangnya dari kaum Yahudi dan Nasara. Latattabi'unna. Nabi kata, selagi akan kamu ikut apa ni perjalanan yang orang dulu pada kamu, kalau masuk dalam lubang dab, lubang bawak sekalipun, kamu akan masuk. Dalam hadis Nabi kita cerita. Baginda menyebutkan secara khusus kedua-dua kaum itu, Yahudi dengan Nasara, kerana mereka selain diberikan kitab-kitab dan diutuskan rasul-rasul yang memimpin mereka, merekalah yang sahaja, merekalah sahaja yang berpengaruh dan banyak angkaranya pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempengaruhi orang ni? Siapa dia? Kau duk mecah belah orang, siapa dia? Yahudi. Oh, Yahudi ni dia pelagak sama.
Ia kata Abdullah bin Sabak dan orang lain lagi. Semua ini pada di kalangan Yahudi, dia ni lagi duk pelagor ke. Dia tengok. Tengok sana, tengok sini. Hari ni walaupun Yahudi tidak ada, tapi anak didik di mereka ada. Waktu itulah kita nasihat sangatlah kepada pihak-pihak akhbar, pihak wartawan, jangan duk pelagor ke tu kalau. Ambil surat khabar, tulis tajuk. Orang tak kata, kata juga. Yang menyebabkan menimbulkan huru-hara, menimbulkan suasana yang tidak baik di kalangan masyarakat kerana hasil daripada ni pelagor ni, orang-orang apa ni, akhbar-akhbar ni. Masyarakat kita Melayu pula percaya betul dia. Hak surat khabar kata percaya lalu. Hak ustaz rakyat ni 4 kali mari ceramah, tak pakai lagi. Dia letih dia kita. Dan kalau kaum-kaum yang diberikan kitab dan pimpinan itu diingatkan kita jangan terpengaruh kepada penyelewengannya. Kalau kaum-kaum yang diberikan kitab dan pimpinan itu diingatkan, kita jangan terpengaruh kepada penyelewengannya. Diingatkan kita. Mana kita ni jangan pengaruh dengan cara dia orang ni. Maka kaum-kaum yang tidak diberi kitab dan tidak pula menerima pimpinan, lebih-lebih lagi wajib kita menolak bulat-bulat segala apa yang mereka sogok-sogokkan kepada kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam kita. Seperti kita yang kita saksikan pada zaman kita ini dari kaum-kaum Majusi, Komunis, Etis dan lain-lain kaum lagi. Maknanya Yahudi dan Nasara ni ada kitab. Kitab Taurat dia ada. Hak tu pun Nabi kita larang daripada kita ikut. Jadi kata kitab kita ni, apalagi dengan kaum yang tidak ada kitab langsung, tak ada kitab. Macam-macam benda hari ni timbul. Apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyelewengan yang akan berlaku dalam kalangan umatnya itu telah pun berlaku dan menjadi kenyataan. Jadi kata jadi. Sudah jadi kenyataan. Hari ini tuan-tuan tengok sendiri. Apa tak adanya penyakit? Penyakit ada. Kita duduk rumah kita. Channel hak free kaji Abu ini 1 2 3. Tak ada. Dia ambil lagi piring terbaik makut tak atas-atas. Mari segala dunia boleh masuk dalam rumah kita. Saya nak tengok berita ya ustaz. Betul, kita tak pok tengok berita. Masa pok tak ada, anak tengok ke apa? Ini masalah kita hari ni. Anak tengok benda lain. Kita duduk mengaji di masjid, balik tengok berita. Waktu ayah tak ada, anak ngemuk sekali bila jadi kak, pakat sekali. La ilaha illallah. Tengok ni. Menjadi kenyataan. Sebagaimana yang apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengenai penyelewengan yang akan berlaku dalam kalangan umatnya itu telah pun berlaku dan menjadi kenyataan. Sebagaimana yang disaksikan sekarang ada di antara orang-orang Islam yang suka meniru bulat-bulat apa yang datang dari orang-orang yang bukan Islam. Memeh. Tiru 100% lah kita ni. Meskipun perkara-perkara yang ditiru itu bertentangan dengan ajaran dan akhlak Islam. Tak usah kata apa ini tuan-tuan. Hak paling simple, hak paling dekat dengan kita, pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak. Hak kita peliknya tu sekarang. Untuk lelaki pakai pioh. Pakai seluar, mana boleh pakai jubah kadang-kadang tu. Turun bini sebelah, masya-Allah. Dengan seluar ketaknya. Dengan baju ketak adalah kelubur belit tekok. Tu bukan tutup aurat tu. Orang panggil buku. Buku tubuh lah gitu. Makna kita ni tak suka malu ke tengok bini kita buat perangai lah gitu. Tu mak dia tu anak belakang pula pakai tak buku-buku dah. Jaga apa-apa satu pagi dah. Ini semua adalah hasil didikan orang putih yang telah menjajah kita melalui dia sendiri mari ataupun melalui ajaran-ajaran dia yang telah masuk dalam rumah kita. Kalau dia tak masuk kita panggil dia. Di antara perkara-perkara itu ialah perbuatan setengah perempuan-perempuan Islam yang selain daripada tidak mematuhi perintah Al-Quran, menyuruh mereka menutup kepala, meliputi belahan leher bajunya, mereka pula membesarkan hiasan kepalanya dengan berbagai-bagai cara yang diantaranya menggunakan rambut-rambut palsu. Ini zaman dulu ni Tuan Syekh. Zaman tua kita ni tu tahun 60-an dulu. Memang orang Tino masa tu suka besar rambut, besar sanggup, pakai rambut palsu. Lo ni tak ada rambut palsu, dah tak ada rambut. Tak ada rambut.
tukar tok laki dengan bini kelih mak mana sah tok laki ni rambut sama panjang dah tak kelubur pula tu. La ilaha illallah. Nak nak buat ni tuan-tuan kena mikir, kena mikir. Teguh anak-anak kita. Teguh punya dia besar masa kecil lagi lah didiknya. Masa kecil lagi kita ajar anak kita tu tutup aurat baik-baik. Dia besar dia tak dengar kata dah. Lah. Tanya dia boleh kerja pakak besar pula gak nak teguh pun tak berani. Tebal teguh rah gas. Ujo boleh tak masuk akaun lewat dia nya. Ha ni tak masuk akaun. Ada pula yang menghaluskan bulu keningnya. Ha. Ha, IDT mau lihat dalam kitab kita. Sama ada orang sanggup besar, tahun berapa dia tulis ni? Cuba tengok syekh kita ni tulis tahun berapa ni? Model dia royak ni tahun berapa? Model sanggup ni. Tahun cetak yang pertama tahun 73. Allahyarham Tuan Abdul Razak saing kitab ni di Kuala Lumpur bulan September 73. Ha. Masa tahun 73 ni model orang kata masa tu model sanggup. Amo tak ada ingat ni tak, kita baru kecil-kecil lagi ni. Tanya orang lama-lama dia ingat tak? Sanggup ni? Sanggup dengan rambut pelesu masa tu. Belum ni tak ada rambut pelesu dah, pakai tak ada rambut ya. Sama salah. Ah, nak kata apa dia? Ada pula yang menghaluskan bulu keningnya. Ah, ni ada lagi pakai ni. Buah bulu kening terus tak ada. Dia pakai buh. Buh apa ni? Buh kala kening lutut dia panggil. Kenal kening lutut. Lutut kena ke tak lutut ni? Orang kapur kenal lah, orang bandar tak tahu. Lutut ni seekor binatang macam monyet. Kau naik pokok atau pokok getah tu. Kalau ada musim getah meluruh dia, ada kekoh atau tidak. Itu dia panggil lutut. Kalau bahasa persuratan ni lutut ni, apa dia orang panggil? Binatang ni, orang panggil ke apa? Apa? Katok. Kakoh. Eh, kapur juga kakoh tu. Lutut ni. Bahasa Malaysia ni kita nak supaya muka kita ni dia kata dia apa ni. Baik, yang pentingnya hayawan hodok naik tapak getah lah. Kening dia warna putih, yalah lah tu. Jadi dia peralu bulu kening berwarna lain. Ada juga yang berpakaian tetapi mereka seolah-olah bertelanjang kerana nipisnya dan tidak menutupi aurat. Ah, ramah pakai baju tapi macam telanjang. Sama ada pakaian nipis, napak habis segala body, atau pakaian ketat. Hal ini dua-dua sekali ada. Sama ada dia nipis baju dia, atau ketat. Ketat ni sepon napak tu, eh lah. Tengok hal tu napak belakang ni. Tuk tinggi rendah tu naik. Ada juga yang berjalan di khalayak ramai, dengan cara yang tidak sopan, seperti lagak perempuan-perempuan jahat. Allahuakbar. Dia panggil tomboy kapal-kapal ni. Tomboy. Pasal jenis hak tino jadi jantan. Pangki. Oh. Ya Allah, karut lah kalau tu. La ilaha illallah. Ada pula di antara mereka yang memakai pakaian lelaki. Pakai lelaki. Pakai seluar apa orang jantan. Dan ada yang berlagak seperti lelaki. Hak tino. Kita kena ingat, bukan tino saja. Hak lelaki-lelaki pakai baju perempuan apa. Ada juga. Pandai dia panggil ni. Hok sani pangki. Hok jatah jadi tino, jatino jadi jatah. Hok jatah jadi tino. Apa nama? Pandai. Nah, apa pandai dah panggil kita. Dah tahu dah kita jatah molek-molek. Ki apa dia belagak nak jadi tino? Nak tengok anak dara orang free. Tanya orang menikah dah cokoh dalam bilik tunggu pagi pagelak. Allahu akbar. Amboi ya betul-betul. Mana-mana majlis perkahwinan panggil golongnya jatah jadi tino ni. Majlis tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita, anak dara, anak kita yang disayangi. Suami dia pun tak jamah lagi. Kalau budak jauh lah. Kalau budak tak jauh lebu tengah jalan lagi lama dah. Munggu pandai duduk cakap dalam bilik pagi sepagelah. Suruh tukar baju lah, suruh apa ni cukur kening lah, cukur gambar lah. Apa kerjaannya lagi ni? Kita tidak halang dia cari rezeki tapi biar halal. Ini mainnya benda-benda lagu ni berat. Amat sedih lah kalau kita pergi rumah kawan-kawan kita ajak nikah anak. Tengok-tengok bawa pandai ni penuh atas rumah. Allahu Akbar. Amat sanggup lari balik lah. Beli nasi buku dengan jalan sini. Tak tergamuk. Kalau orang tak dengar, tak mari masjid tu boleh kira lah. Munggu dia tak mari masjid juga nak kata. Kau anak-anak. Tak mari masjid pun. Malu juga dia mari jumpa kita ustaz maaf lah. Budak-budak. Apa budak-budak? Pak budak buat kau dia? Pak budaknya reti buat budak je. Tanya nak jaga budak ni tak reti. Lok budak belakang kerja. Ini kerja besar.
Bukan kerja main-main. Majlis kita dilaknat oleh Allah SWT bila mari orang-orang lagu ni, orang-orang yang mal'un, orang jatuh jadi tin orang ni. La ilaha illallah. Ini ada pula di antara mereka yang memakai pakaian lelaki, dan ada yang berlagak seperti lelaki-lelaki. Ai, tak lagak kan? Pakai ya supaya jatuh. Sedang segala perbuatan yang demikian itu adalah dikutuk. Apa nak dikutuk? Dilaknat oleh Islam. Jagalah tuan-tuan. Dilaknat ni bukan benda baik. Apa makna laknat? Mal'un ni makna laknat ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada rahmat. Itu makna laknat. Selain dari itu, terdapat wanita-wanita yang rela dipamerkan badannya jadi model. Rela jadi pamer pula dah. Dipanggil jadi model. Buh dalam majalah, tepek tepi jalan, jadi model sabun. Yang menggunakan pakaian yang sempit dan singkat, mendedahkan aurat, sengaja memperlihatkan bentuk badan, dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan hukum dan kesopanan Islam. Yang kita sedihnya hari ini tuan-tuan, hok jahil, artis-artis, dia jahil. Hok tak tahu hanya jenis-jenis ustazah juga ni, ustazah, jadi model juga lah ni. Gatuh gambar tu besar pada bukit pergi jalan. Jual sabun lah, jual kopi lah, jual mekap, mekap Islam. Apa dia mekap Islam? Hidup jajah tu, hidup jajah muka kita di tepi jalan tu. Apa dia kerja ni? Duk elan dalam TV. Kecek dengan ngongik depan orang. Kita ustazah. Kita pendakwah. Hak ni yang menyesak orang dulu pada orang lain. Orang ikut tu ustazah buat tu. Ustazah buat tu. Ustazah ni berat lagi pada orang lain. Hei, dunia hari ni memang mencemaskan suasana. Cemas. Ada pula di antaranya yang keluar daripada dari rumahnya dengan menggunakan berbagai-bagai perhiasan yang menarik perhatian. Oh, pakar comel-comel. Menggunakan berjenis-jenis bedak muka dan gencu bibir. Nyakit ni royak sebab kena atas lain. Pak katok atas pala tak? Kau bui. Serta memakai bau-bauan yang harum. Orang perempuan pakai bau harum. Lalu depan kita tu Allahu Akbar. Habis orang palih. Dia pakai air wangi berkapun. Dia pakai air wangi ni bila tuan-tuan? Tak nak tubik rumah ya. Tak nak keluar daripada rumah. Nak pergi kedah. Nak pergi pejabat. Tak nak tu lelaki balik seronyi situ. Berkembang kata. Patut lelaki tak sedut rumah. Tengok tu minum seronyi. Tak nak tubik rumah. Dia berjanguk. Air wangi dia sekilometer dengar. Bang. Apa ni? Menggunakan berjenis-jenis bedak muka. Orang pak tak panggil bedak muka dah tuan. Orang panggil kosmetik kalau ni. Ha, si bayi ilis sikit bedak muka ni panggil kosmetik. Seperti dan gencu bibir. Seperti memakai bau-bauan yang harum. Padahal semuanya itu. Seperti juga segala perhiasan yang lain. Hanya dituntut dan digalakkan oleh agama. Supaya dilakukan di rumah khasnya untuk suaminya. Ni terbalik kuih habis dah. Suami ni tak ada apa dah. Untuk orang lain hidup bang. Suami ni hidup tiap busuknya balik rumah. Wanita-wanita Islam dilarang memperlihatkan perhiasan tubuhnya kecuali kepada suami dan orang-orang lelaki yang menjadi mahramnya serta orang-orang yang tertentu seperti yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim ayat 31 daripada surah An-Nur. Perhiasan-perhiasan pun tidak. Tapi apa boleh buat? Hari ini sudah terbalik. Perempuan yang dedah aurat, orang tak kata apa. Perempuan yang tutup aurat pakai perdah, hak ni kena bicara hari ini. Kena kutuk, kena marah. Ulama-ulama juga marahnya. Kalau orang lain marah, hak jahil-jahil, memang dia tak reti. Ni ustaz juga ni, ustazah juga ni marah. Kononnya, pakaian lagu ni adab orang Arab, bukan daripada Islam. Hak duk telanjang itu adab ke apa tu? Tidak sibuk kita dengan benda-benda itu. Ini menggoriskan hati, menggoriskan perasaan sahabat-sahabat kita, muslimat kita yang berpakaian cara menutup aurat dengan sepenuhnya. Jadi kita dah sibuk dengan benda lagi. Patut inilah kita bagi sokong yang awal. Petel lagi kita sokong. Belarok menyokong orang-orang yang tutup aurat. Dia mampu nak tutup secara itu, satu kehebatan dah bagi dia di zaman pendedahan yang berlaku ni. Demikian juga halnya perkara-perkara buruk yang berlaku dalam kalangan kaum lelaki
ada di antara orang lelaki Islam yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap istrinya. Allahu Akbar. Betul sangat dah tuan. Rahimahullah. Kita berdoa kepada tuan kita ni. Memang hari ni kebanyakan orang lelaki-lelaki sudah hilang cemburu pada isteri dia. Dia bini kita keluar, kita keluar, bini keluar. Bini pula dia jadi PA. Apa ni PA? Setiausaha khas kepada bos dia. Setiausaha khas duduk di dalam bilik sekali dengan tokel dia. Anak-anak kita, tina kita kerja jadi kaning. Kaning tepi sungai, tak ada dia orang. Dia sorang di situ berjabat. Tidak ada perasaan cemburu kepada isteri, tak ada. Ah, isteri saya baik. Kita tak kata dia buat jahat. Tapi cara dia duduk tu sudah dikira berkhulwat kerana tak ada orang lain. Dua orang. Tak tahulah macam mana hari ni. Dulu bila kita sebut tentang orang perempuan bekerja, dia kata keperluan hidup. Hari ni suami sudah kaya. Anak-anak dibiarkan duduk dengan bibi-bibi. Mak dia pergi berderak sana sini. Kalau orang tak mampu betul, isteri pergi bekerja kerana nak bantu suami, alhamdulillah tak apa. Kita tidak kata orang tina tak boleh kerja, tapi ada. Ada setengah-setengah tu, pos yang dia kerja tu tidak sesuai dengan dia. Kalau jadi guru, ngajar budak-budak, tu memanglah sesuai dengan jiwa orang. Jiwa apa ni? Jiwa ibu perempuan tu. Ada orang lelaki Islam telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya dan anak-anak perempuan di bawah jagaannya. Anak kita, siapa tu, Mek? Allah, saya sekolah, bah. Oh, naik apa naik? Naik duduk sekali. Pegawai penguatkuasa agama. Bila dapat laporan daripada orang kampung, pergi ke satu rumah nak tangkap anak dia. Mak dia tak happy tu, jangan naik. Ini anak saudara saya. Hak jatuh anak saudara dia. Bila cek-cek, bukan anak saudara. Tak ada kena-mengena. Mari duduk tidur sekali dengan anak tino yang terkemu. Mak berapa lagu ni, kita nak kata. Ibu ayah pun kerti basah ke anak dia orang nak kacau. Ibu manusia lah ni. Boleh siksa masuk seria. Boleh sebuku nasi sekotak rokok. Sanggup melindungi orang yang mari berzina atas rumah. Ya subhanallah. Berasa cemahnya kita ya Allah. Allahumma asturna ya Rabb. Allahumma asimna wa ahlina minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Banyaklah doa. Allahumma asimna minal fitan. Ya Allah, jaga peliharalah kami dan keluarga kami daripada fitnah. Fitnah kehidupan yang teruk melanda dunia hari ini. Sehingga dia hampir-hampir bersifat seperti sifat orang dayus. Orang dayuh ni yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan oleh Allah dari masuk syurga. Apa dia orang dayuh ni? Seperti sikapnya membiarkan istrinya atau perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya bebas keluar. Nak gimana tu? Sini. Bebas keluar rumah. Tak boleh bebas. Keluar dengan keperluan, dengan hajat. Di bawah kawalan. Bukannya pergi tak tukalu. Bebas bercampur gaul dengan orang-orang lelaki yang bukan mahram. Duduk sana sini. Tak tahu apa. Kerja tak tahu. Tak tahu kerja berapa. Asalkan boleh kerja pakai jadi. Sedangkan suami sudah kaya. Ataupun bapak pun sudah ada duit. Lok lagi anak pergi duduk kerja. Pergi jadi kaning. Duduk dalam stor-stor, toke-toke yang kita tak tahu. Memang bukan Islam pun. Rasa, tak ada rasa ke kita ni. Kebimbangan berlaku benda-benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Bebas dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta-pesta tari-menari dan sebagainya. Tuan-tuan tengok dalam TV. Sekali-sekala kita tengok TV. Betul lah duduk rumah orang tengok TV. Budak-budak kita ni. Dalam heboh, dalam berapa ni. Main-main ya, toko buat dia tu. Bertepuk tak betapa sama aku ni, biasa ya. Orang yang pergi tegur pula, darat dia tu. Tahu darat? Kampung lah ustaz ni. Tegur pula. Ni orang moden. Kehidupan moden hari ni. Kita tengok pun sengih suka anak kita lah tu. Tak apa. Kadang-kadang kita rasa sedih. Bila kita pergi rumah sahabat-sahabat kita, dia panggil mari. Kecik molek amat ayuh ni, pios tak je tinggal. Anak mari, ustaz. Ya. Ini kawan saya ni. Mak mari tunjuk, buat tunjuk kawan tino dia. Kau ustaz, awak tino nak hola tangan kata. Ustaz awak tahu dia. Mari nak bersalam. Kononnya ustaz ni uncle lah, pak cik. Ya, boleh bersalam main-main. Dia tak kenal manusia dah, tak kenal orang dah. Manusia sudah hilang pedoman
hilang ingatan apabila tidak ada iman. Duduk setia kita. Hari ni tuan-tuan kena ingat, mesti mantap balik iman kita. Mantap balik iman anak kita lah ke mana. Selain pada kita bagi pengajaran ilmu, mesti ada penggilapan hati tentang ingatan kita kepada Allah SWT. Pasal itulah kita sangat-sangat galakkan kepada muslimin dan muslimat, paling lekeh, paling tidak pun zikir pagi dan petang. Sama ada buku yang ana tulis atau buku yang mana-mana tuan-tuan beli, zikir pagi petang, beramallah. Inilah yang paling, paling simple, paling kurang tenaga kita untuk menggilak iman kita. Suruh galak anak-anak kita baca, apa ni, orang-orang keluarga kita baca, paginya baca, petangnya baca, zikir-zikir lepas salat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bagi pada tuan-tuan. Ini semua di antara perisai-perisai yang boleh menyelamatkan kita daripada terjerumus kepada benda-benda begini. Kalau tidak, macam mana kita nak buat? Dunia hari ini sudah semakin celarut. Ada pula lelaki yang berlagak dan berhias seperti perempuan. Oh, ada dah lagi tak kita ni. Allahu Akbar. Dan yang memakai pakaian perempuan, kita panggil jenis apa ni? Jenis pandai. Pandai dia panggil ni, pandai. Semuanya itu, sama ada yang dilakukan oleh kaum lelaki atau kaum perempuan, adalah haram. Semua perbuatan hadiah sebut tadi, awal sampai akhir, lelaki ke perempuan adalah haram dan dikutuk, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya, serta menyatakan balasan buruk masing-masing, sehingga ditegaskan ada di antara mereka yang melakukan perkara-perkara buruk itu bukan sahaja tidak akan masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedang bau syurga boleh didapati dari jarak yang jauh. Itu baru perkara yang pertama daripada hadis yang kita belajar, hadis nombor 6 ini. Dan perkara yang kedua, akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam mengenai akidah, kepercayaan dan amalan agama. Hari dalam masalah akidah, kita celaru tuan-tuan, celaru. Apabila kita kemuka pada masyarakat, akidah ajaran kita ni, pegangan kita ni, iman kita ni, mesti berpaksi kepada Quran, berpaksi kepada hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih. Ada pula orang hentam balik kita. Tak kena. Kita mesti berpaksi kepada falsafah, mesti berpaksi kepada pandangan-pandangan orang-orang macam-macam cerita bawa. Celaru hari ni, masyarakat awam celaru. Hak mana satu nak pakai? Jadi kalau tanya saya, kita cara tegas kita menegaskan bahawa kita mesti terima pakai, sebagaimana dalam kitab kita ni wajib, tengok ni, tajuk kitab kita, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan wajib kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita akidah ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Apa yang aku pegang dan sahabat-sahabat aku, itulah akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang diiktiraf. Tapi kalau lain-lain, masuk ajaran-ajaran lain, falsafah lah, masuk ajaran berapa lah, wahdatul wujud, tak macam-macam ajaran-ajaran lain yang asing daripada apa yang dipegang oleh Nabi dan sahabat, maka kita tolak walaupun siapa saja bawa. Kita kena ingat, seperti yang telah berlaku kepada kaum Bani Israel, padahal perpecahan yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, dan semua puak yang berpecah itu salah dan sesak belaka kecuali satu sahaja. Apa dia puak yang satu ini? Puak yang selamat ini siapa? Iaitu puak yang tetap menurut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bawaan sahabat-sahabatnya, dengan tidak mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng sedikit pun. Tuan-tuan kena ingat, agama ini mari daripada Nabi. Nabi pula iktiraf apa yang dibuat oleh para sahabat. Hak lain daripada tu, segala falsafah, segala ajaran lain, kita kena nilai balik. Yang bercanggah dengan syariat, tak payah pakai. Selain dari itu, menurut tambahan yang terdapat pada hadis Abu Daud dan Imam Ahmad yang tersebut, baginda mengingatkan bahawa akan timbul dalam kalangan umatnya beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit hawa nafsu, suka mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng dari ajaran yang sebenar, seperti menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Hari ini kita tak tahu, tuan-tuan tak tahu mana hak mana satu ajaran sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu. Orang bawa sana sini ya. Orang ni bawa ajaran-ajaran yang asing daripada Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatan yang tegas dan jelas yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah supaya umatnya tetap menurut jalan pimpinannya
dan bawaan sahabat-sahabatnya. Jelas kepada kita apa yang kita belajar pada kali ini, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang betul iaitulah yang aku bawa dan sahabat-sahabat aku saja. Adapun yang lain-lain itu mestilah kita nilai balik semula kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala kita akan masuk dalam bab yang ketiga, agama yang diridai Allah ialah Islam, dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.